Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal penilaian harian kelas 4, tema 8, subtema 2, beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1, gaya yang terjadi pada peristiwa di atas adalah jawabannya adalah tarikan dan dorongan. Nomor 2, gaya yang terjadi pada peristiwa di atas adalah jawabannya adalah pegas. Nomor 3, yang dimaksud dengan gerak tari adalah jawabannya adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Nomor 4, tari kreasi daerah di atas berasal dari Jawa Tengah. Tari di atas bernama tari. Jawabannya adalah kuntulan. Perhatikan teks bacaan berikut. Nomor 5, keunikan yang terjadi di Sulawesi Selatan adalah jawabannya adalah anak-anak dan orang dewasa memiliki jari mirip dengan kepiting. Nomor 6, keberagaman karakteristik yang terlihat pada gambar di atas adalah jawabannya adalah dalam satu kelompok diskusi terdapat laki-laki dan perempuan. Perhatikan teks bacaan berikut. Nomor 7, tokoh yang ada di dalam cerita fiksi di atas yaitu jawabannya adalah seorang anak sakti, penyihir jahat, warga desa, wanita penolong anak yang sakti. Perhatikan teks bacaan berikut. Nomor 8, tokoh yang ada di dalam cerita fiksi di atas yaitu jawabannya adalah Mbok Randa, Jaka Tarub, Dewi Nawang Wulan. Nomor 9, kegiatan ekonomi yang terlihat dari gambar di atas adalah jawabannya adalah produsen, distributor, dan konsumen. Nomor 10, pada kegiatan ekonomi, warung atau toko berperan sebagai jawabannya adalah
distributor.